Oke, jadi sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan klik lonceng agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Zeming, teman-teman. Oke, langsung aja. Enjoy to video. Nisan, Zuzu. Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Zeming teman-teman. Balik lagi di channel yang membahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada di tanah Zeming teman-teman. Oke, jadi pada kesempatan kali ini Zeming akan membuat portal lagi sesuai dengan requestan kalian ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di sini Zeming masih menjadi agent Zeming teman-teman ya. Oke, jadi di sini agent Zeming akan membuat portal yang namanya adalah Mechamato teman-teman. Oke, jadi mungkin kalian tidak asing dengan film yang bernama Mechamato teman-teman ya. Jadi Mechamato ini adalah sebenarnya adalah film dimana lanjutan dari Boboiboy atau kisah dari ayahnya Boboiboy teman-teman ya. Yang dimana ayahnya Boboiboy ini yang bernama Amato mempunyai power spera yang disebut Mechabot teman-teman ya. Yang dimana kekuatan dari Mechabot ini dapat merubah benda apapun menjadi senjata teman-teman ya, atau menjadi armor gitu ya kan. Dan makanya namanya Mechamato teman-teman ya, yaitu adalah pergabungan antara Mechabot dan juga Amato teman-teman. Dan film ini berasal dari negara Malaysia teman-teman ya. Dan Zeming sudah nonton teman-teman, bagus sih filmnya. Oke, jadi di sini Zeming akan membuat portal mereka teman-teman ya, atau portal Mechamato teman-teman. Oke, mungkin langsung aja kita akan membuat portal Mechamato, Mechabot dan juga Amato bersama Zeming teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini kita punya bahan utama untuk membuat portal ya, ada obsidian, flint and steel, dan bahan tambahannya kita gunakan red glazed terracotta dan juga blue glazed terracotta teman-teman ya. Oke, kita akan buat portalnya di bagian sini aja teman-teman. Kita buat dengan ukuran 4x5 ya. 4 2 3 4 5. Oke. Tutup. Dan di bagian pojok kita akan taruh warna biru ya. Oke. Okay. Bagian tengah kita gunakan red glazed terracotta-nya. Oke. Okay. Di bagian belakang kita buat seperti ini juga teman-teman ya. Kita samakan aja. Oke, okay, dan kita akan langsung aja gunakan terbakar dong. Oke, langsung aja kita gunakan flint steel-nya teman-teman ya. Kita akan nyalakan portal Mechamato bersama Zeming. Oke, dan jadi teman-teman ya. Oke, jadi sebelum kita memasuki portalnya, jadi saya ingatkan untuk video ini hanya hiburan semata dan jangan untuk ditiru teman-teman ya. Jika kalian meniru video ini, tentunya kalian akan masuk ke dalam nether dan berkata bahwa video ini hoax teman-temannya. Tapi Zeming kasih tahu bahwa video ini mengandung add-on, mod, dan juga map teman-temannya. Dan jika ada add-onnya, aku akan taruh di deskripsi. Dan jika tidak ada, mohon maaf, kalian bisa cari sendiri di YouTube teman-temannya. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan memasuki portal Mechamato atau Mechabot dan juga Amato bersama Zeming teman-temannya. Itu adalah ayahnya Boboiboy. Oke. Okay? 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, kita sudah sampai di portalnya Mechamato teman-teman ya. Kita sampai di mana ini teman-teman? Dan kita kayaknya sampai di sebuah pulau teman-teman ya, atau suatu tempat. Dan yang menarik perhatianku, di sana ada sebuah bangunan teman-teman ya. Dan bangunan tersebut kayak bangunan apa ya? Kayak bangunan galaksi-galaksi gitu teman-teman ya. Atau bangunan yang yang maju gitu. Wow, bangunan modern teman-teman ya. Oke, kita akan coba memeriksa tempat tersebut, apakah di dalam rumah ini ada Mechamato atau Mechabot dan juga Amato teman-teman ya. Oke,
Dan kita lihat dulu dari penampilan luarnya seperti kayak apa ya, kayak hotel teman-teman ya. Dan transparan dong teman-teman ya. Wow. Wow, oke, okay. Jadi bentuknya kayak tangga, tangga apa? Tangga transparan gitu teman-teman ya. Wow, oke, okay. Dave Jamie nggak sabar untuk memasuki tempat ini ya. Itu siapa itu? Itu siapa itu? Ih, hilang. Tadi ada aku ngeliat merah-merah loh jalan loh. Tadi kalian lihat nggak tadi? Apa dia masuk ke dalam? Oh ini teman-teman, kita dapat teman-teman bertemu dengan Mecha Mato ya. Ini dia Amato teman-teman, dan bergabung dengan si Mechabot teman-teman ya. Wow. Oke, jadi berarti ini adalah rumahnya ya. Oke, kita lihat ini armornya teman-teman ya. Wajah si siapa? Mechabot di tengah atau di badan si siapa namanya? Amato teman-teman ya, Mecha Mato. Oke, dan kita akan coba untuk masuki rumahnya ya. Berarti di dalam sini ada add-on-nya teman-teman. Oke, dan ini Mechabot-nya teman-teman. Oke, kita bisa mukul Mechabot-nya ternyata teman-teman ya. Dan dia terbang ya. Enggak ada kakinya ya, cuma tangan. Oke, kita akan coba masuk cari add-on-nya teman-teman ya. Berarti ada di dalam sini kayaknya teman-teman. Oke, oh ini berarti ini mungkin laboratoriumnya atau markas si Mechabot ini teman-teman. Dan aku ngeliat kayak apa ini, kayak partikel-partikel terbang ini apa ini? Kayak virus corona kah? Oke, dan apa ini ya? Oke, dan ini ada tombol apa ini? Oke. Wah, oh ternyata ini lift teman-teman ya. Oke, kita di lantai 2. Ada armor diamond dan juga netherite teman-teman ya. Netherite kan enggak salah. Oke, dan di sini enggak ada cheese. Oke, kita naik lagi. Oke, turun. Turun naik. Oke, lantai 3. Dan di sini enggak ada juga teman-teman ya, adanya armor dan scraping table dan ini ender chest enggak ada isinya. Oke, ini tempat apa? Oke, oke, berarti masih ada lantai atas lagi teman-teman ya. Kita naik lagi teman-teman. Jadi ini rumah tempatnya enggak terlalu besar juga. Oh, ada bed di sini. Bed ya. Oke, kita akan coba naik lagi. Bah. Oh, ini dia. Oke. Oh, ini ada cheese teman-teman. Coba kita lihat isinya. Oke, ternyata ada spawn, ada 4 teman-teman. Apa nih? Aduh. Kita lempar dong dia. Kita dapat. Aduh, mana ya? Oh, salah. Ada Amato. Ini ada Mecha Armor ya, Mecha Armor, Mecha Bot, dan juga Gerakakus. Oh, Gerakakus ini musuhnya kayaknya teman-teman. Oke, kita akan coba keluar ya. Kita akan coba keluar untuk menggunakan add-on atau spawn add-onnya teman-teman ya. Oke, kita akan coba agak jauh aja di sini kali ya. Oke, yang pertama kita akan coba nge-spawn si Amato-nya ya. Oke, ini Amato-nya teman-teman, dia jadi sudah memakai armor. Armornya si Mechabot ya. Dan ini ada Mechabot-nya, coba kita pasang. Oke, Mechabot-nya teman-teman. Oke, dan di sini Gerakakus ya, coba kita spawn Gerakakus. Ih, besar banget teman-teman. Waduh, Gerakakusnya besar banget loh. Oke, jadi siapa menang ini? Mechabot atau Mechamato atau si Gerakakus yang menang ini? Ternyata Mechabotnya mati dan Gerakakusnya mati teman-teman ya. Yang menang jadi sini Mechamato teman-teman. Wow. Oke, kalau misal kita spawn villager di terhadap mereka, apakah mereka nyerang atau enggak? Coba kita pasang si villager. Kita nggak bisa pasang villager teman-teman ya. Oke, nggak bisa. Jadi kita cuma spawn yang ini aja. Gerakakus, Mechabot, dan juga Amato teman-teman. Oke, kita akan coba. Oh, di sini kita ada anunya ya. Kita ada armornya teman-teman ya. Mecha armor ya. Coba kita pasang. Berarti kayaknya kita bisa ini, makai ini. Coba.
Oke, ternyata beneran kita menjadi apa namanya? Mecha Ujeming. Mantap memang kok. Kita jadi tapi kita nggak ada efeknya ya. Kita pakai armornya, teman-teman ya. Oke. Dan kita pasang lagi si mecha botnya. Ini bisa diapain? Nggak bisa dinaikin kayak? Nggak bisa, teman-teman. Despresi nggak ada loh. Kita. Oke, teman-teman, mungkin kita sudah selesai kali ya. Sudah nge-review si mecha bot ini atau ayah dari Bobobo ini, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi Ujeming sudah selesai review atau membuat portal mecha Mato, teman-teman, yaitu mecha bot dan juga Amato yang dimana dia adalah bapak dari Boboiboy, teman-teman, nah, ya, atau ayah dari Boboiboy, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi terima kasih sudah mengikuti video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan bantu subscribe-nya. Dan jika kalian ingin request cara membuat portal selanjutnya, silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya ya. Bagi kalian beruntung, aku akan buatkan portalnya, teman-teman. Oke, jadi sampai jumpa di next video. JC Ujeming dan juga Mechabot dan juga Amato mengucapkan see you and goodbye.